everyone, welcome back again to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat menjalani minggu ini tentunya. So guys, di video kali ini aku mau update ke kalian hasil pemakaian eye treatment serum dari MS Glow. Ini yang ini, dan ini tuh yang baru, ini tuh udah habis guys. Di 3 bulan yang lalu kan aku udah bahas si eye treatment serum dari MS Glow ini. Krimnya bisa mengurangi yang namanya lingkaran mata, kantung mata, dan juga mencegah atau mengurangi yang namanya kerutan di bagian mata. Selain itu juga katanya si eye treatment serum ini klaimnya bisa mengempeskan kantung mata dan juga melembabkan kulit di area mata. Gimana bagusnya eye treatment serum ini? Tonton videonya. Oke guys, aku akan mulai dari packagingnya. Even aku udah bahas eye treatment serum ini 3 bulan yang lalu, aku akan tetap ngasih tahu ke kalian again. Nah, untuk packagingnya ini informatif banget ya, karena buat teman-teman yang baru beli dan tidak tahu cara pemakaian, di sini pun dijelasin gimana sih cara pemakaian, apa ingredientsnya, dan manfaatnya untuk kulit area mata juga apa aja. Di sini tuh lengkap banget. Nah, untuk packaging eye serumnya sendiri dilengkapi dengan 3 roller kecil banget. Jadi ini tuh lebih memudahkan kita untuk mengaplikasikan ke area bagian mata. Tekstur dia ini tipe eye treatment serum yang bentuknya kayak watery gel ya. Jadi benar-benar mudah banget diaplikasikan ke kulit di area mata serta mengencangkan dan melembabkan kulit di bagian area mata. Terus untuk warnanya teman-teman bisa lihat, dia itu warnanya tuh kayak mint, terus dilengkapi dengan ada bobanya gitu, dan itu menurut aku yang kasih cooling effect gitu loh pas kita apply ke kulit di area mata. Jadi benar-benar kayak adem. Dan yang paling aku suka ini tuh tipe eye treatment serum yang tidak bikin panas. Biasanya kan ada tuh eye serum yang bikin panas kan, tapi ini so far benar-benar bikin adem di kulit area mata guys. Oke, untuk neto sendiri dia ini 15 gram dibanderol dengan harga 125.000. Menurut aku itu udah affordable banget karena eye treatment serumnya benar-benar banyak banget dan habisnya juga lama guys. Oke, untuk main ingredientnya ini juga menurut aku oke banget karena dia menggunakan Live Tonin Express, juga menggunakan Rejuvenol dan Hyaluronic Acid sebagai main ingredientsnya mereka. Jadi Hyaluronic Acid itu adalah kandungan yang bagus banget untuk menjaga kelembapan di area mata, sedangkan Rejuvenol selain membantu mencerahkan kulit di area mata, dia juga bantu banget untuk meremajakan kulit di area mata kita. Tapi Live Tonin Express ini dengan bukti yang teruji guys, dia itu bisa dan mampu banget menghilangkan sebanyak 74% ya kerutan di bagian mata dalam 1 jam pemakaian pertama. Apalagi kalau kita pakai rutin teratur gitu ya, bayangkan aja mungkin ya di sekitaran mata kita tuh kerutan itu kan berkurang banget. Nah, untuk klaim dari eye treatment serum ini katanya bisa menutrisi dan melembabkan kulit di area mata kita. Klaim lainnya katanya bisa mengurangi yang namanya kerutan, lingkaran mata, dan juga mengempeskan yang namanya kantung mata. Untuk hasil pemakaian di aku kurang lebih 3 bulan, ya teman-teman bisa lihat juga before and after, yang kelihatan banget hasilnya adalah bisa mengurangi kantung mata, karena emang aku suka banget yang namanya begadang, itu benar-benar kayak bisa mengurangi dan mengatasi yang namanya masalah-masalah kantung mata. Nah, untuk mengencangkan ini juga lumayan membantu sih menurut aku, even kita harus pakai rutin ke depannya ya. Dia ini bisa mencegah yang namanya kayak kerutan gitu di area mata. Dan yang terakhir, dia juga bisa melembabkan kulit di area mata. Jadi buat teman-teman yang fokus banget untuk mengurangi yang namanya kantung mata, bengkak, kayak gitu, kerutan, ya kamu bisa cobain si eye treatment serum ini. Dan untuk rating, aku akan kasih dia 4 dari 5 karena menurut aku ini recommended buat dicoba. Karena harganya juga affordable banget menurut aku, dengan isi yang cukup banyak. Itu dia yang bisa aku review buat teman-teman yang udah cobain eye treatment serum ini. Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like and subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video baruku setiap minggunya. Dan buat teman-teman juga yang pengen check out atau order eye treatment serum dari MS Glow ini, kamu juga bisa cek linknya di description box aku akan taruh. So thank you for watching guys, and I will see you in the next video.